Hai teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke, selamat datang di channel YouTube Matematika TV. Hari ini kita akan membahas soal tentang peluang suatu kejadian. Oke, ini dia soalnya. Dono dan Dini bermain lempar sebuah gelang besi ke dalam sebuah tongkat. Peluang Dono dapat memasukkan gelang tersebut ke dalam tongkat adalah 0,6. Sedangkan peluang Dini adalah 0,3. Dono akan memenangkan permainan jika ia berhasil memasukkan gelang ke dalam tongkat, sedangkan Dini gagal. Sebaliknya, Dini akan menang jika ia mampu memasukkan gelang ke dalam tongkat dan Dono gagal. Selain itu, maka permainan akan seri. Peluang permainan itu berakhir seri adalah titik-titik-titik. Oke, jadi dari soal di atas, kita lihat kalimat pertama, dua orang Dono dan Dini. Kita misalkan Dono A, Dini B. Oke, apa saja yang diketahui dari soal? Yang pertama, diketahui peluang Dono dapat memasukkan gelang tersebut ke dalam tongkat adalah 0,6. Maka bagaimana model matematikanya? Peluang Dono dapat memasukkan gelang tersebut ke dalam tongkat. Kita misalkan PA sama dengan 0,6. Lalu berikutnya, sedangkan peluang Dini adalah 0,3. Berarti peluang Dini masuk sama dengan PB sama dengan 0,3. Lalu berikutnya, Dono akan memenangkan permainan jika ia berhasil memasukkan gelang ke dalam tongkat, sedangkan Dini gagal. Sebaliknya, Dini akan menang jika ia mampu memasukkan gelang ke dalam tongkat dan Dono gagal. Berarti kita akan menghitung peluang Dono dan Dini tidak berhasil memasukkan gelang besi ke dalam sebuah tongkat. Berarti peluang Dono tidak masuk sama dengan PA aksen sama dengan 1 min PA. Sama dengan 1 min PA, 1 min 0,6 sama dengan 0,4. Peluang Dini tidak masuk sama dengan PB aksen sama dengan 1 min PB sama dengan 1 min PB 0,3. Sama dengan 0,7. Berarti ada dua kejadian dari soal tersebut. Maka soal ini adalah soal tentang peluang suatu kejadian. Lalu apa yang ditanyakan? Peluang permainan itu berakhir seri. Oke, langkah pertama, kita akan menghitung peluang kejadian 1, PK1. Peluang kejadian 1 adalah apa? Peluang Dono dan Dini berhasil sama dengan PA dikali PB sama dengan PA
0,6 dikali PB 0,3 sama dengan 0,6 kali 0,3 0,18. Lalu berikutnya, peluang kejadian 2 atau PK2 adalah apa? Peluang Dono dan Dini gagal sama dengan PA aksen kali PB aksen sama dengan PA aksen 0,4 kali PB aksen 0,7. 0,4 kali 0,7 sama dengan 0,28. Lalu berikutnya, apa yang ditanyakan dari soal? Selain itu, maka permainan akan seri. Maka peluang permainan itu berakhir seri adalah P seri sama dengan peluang kejadian 1 atau PK1 ditambah peluang kejadian 2 atau PK2 sama dengan PK1 berapa? 0,18 ditambah PK2 sama dengan 0,28 sama dengan 0,18 ditambah 0,28 hasilnya 0,46. Ini dia jawabannya. Peluang permainan itu berakhir seri adalah 0,46. Ada jawabannya? 0,46, jawabannya yang B. 0,46. Oke, sekian pembahasan soal tentang peluang suatu kejadian untuk hari ini. Oke, terima kasih sudah menonton video kita di Matematika TV. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Kalau ada pertanyaan, follow akun Instagram kita @matematikatvofficial. Sukses selalu ya!